Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Yon Biji. Ketemu lagi dengan saya Yon Biji. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk kalian semua. Oke, di video kali ini saya akan berbagi prai dodol sego goreng atau dodol jualan nasi goreng, tapi dodol jualan nasi godok. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita potong daun bawang seperti ini, lalu kasih kol atau kobis juga dipotong sedikit saja, nanti mbok keringetnya bau ya, karena kobis itu dominan bahan apa sayuran gas yang bisa menambah harum. Nah, lalu potong daun daging ayam. Setelah itu kita siapkan bahannya yang berupa nasi yang untuk direbus. Nah, seperti ini. Biar tambah nikmat, nasinya ditambah mie. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita masukkan bumbunya itu ke dalam gelas. Masukkan saja bumbunya ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Kasih air, jangan dikasih minyak. Pokoknya kita bebas dari minyak ini. Nah, kasih minyak air secukupnya. Kita udah panaskan wajan. Nah, usahakan wajan yang untuk memasukkan bumbu ini dengan kondisi panas. Panas sekali pokoknya itu sampai cukuplah panasnya. Karena dengan panasnya yang cukup, nanti waktu bumbu itu dituang itu langsung mateng atau ngeget seperti itu, spontan ya. Lalu kita tambahkan telur seperti ini, dihancurkan biar halus atau kental untuk kuahnya nanti. Lalu kita tutup, supaya apa? Supaya cepat proses pendidihannya atau umupnya itu cepat. Dibuka, setelah umup kita tambahkan sayur yang kita siapkan tadi. Nah, seperti ini. Bagi yang pedes, suka pedes, silakan tambah kepedesannya, karena ini requestnya tidak pedes ya. Kita tidak kasih pedes-pedes sedikit pun buat anak kecil katanya. Seperti itu, kita tambahkan garam biar ada rasanya, juga pecin dan sedikit merica untuk menambah aroma. Nah, kita aduk lagi. Bagi yano kita tambahkan, nah kita tambahkan ini minyak juga nasinya. Cocok sekali ini untuk yang mau usaha tanpa minyak, karena minyak juga lagi mahal. Nah, kita membuat atau menambah menu nasi godok ini akan di samping juga nggak ada pakai minyak, itu lebih sehat ya daripada yang pakai minyak untuk yang sudah berkolesterol. Nah, seperti itu. Oke, kita tambahkan kecap manis sesuai selera saja. Kalau misalkan kurang untuk kuahnya, kita bisa tambahkan kuah sedikit saja. Nah, seperti ini, lalu siap kita angkat. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa nonton video-video dari saya, dan yang baru bergabung silakan like, komen, dan share bila mana video saya ini bermanfaat. Oke, kita angkat. Kita siapkan ke wadah dan siap untuk dihidangkan. Nah, nasi godok real ya, nggak pakai minyak sama sekali. Dan inilah penampakannya, amak betunduk. Nah, merenyen meringin, yummy, citut.
cocok sekali ini untuk yang diet atau tanpa minyak seperti sayur bening. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sampai di sini saya berbagi tentang video nasi rebus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Like, komen, dan share. Banyak kata yang tidak berkenan, mudah-mudahan dimaafkan. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yami. Citut.